Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara membuat checklist atau checkbox pada aplikasi Microsoft Excel. Seperti contoh pada layar Excel di sini ya. Di sini adalah contoh checklist untuk biaya bulanan yang harus kita bayar secara rutin pada setiap bulan ya teman-teman. Jika kita sudah melakukan atau membayar melunasi biaya rutin bulan ini, kita tinggal checklist pada box yang sudah ada di sini, teman-teman. Untuk membuatnya sangat mudah, teman-teman. Kita akan mulai dari sheet yang kedua. Pertama-tama kita buat judul dulu ya, teman-teman ya. Judulnya bebas, teman-teman ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Kemudian setelah kita membuat judul teman-teman ya, mungkin kita akan bisa mewarnai seperti ini ya. Kemudian kita tinggal membuat biaya-biaya atau membuat list yang akan kita kerjakan setiap bulan teman-teman ya. Kita masuk ke developer ya teman-teman. Jika teman-teman belum ada menu developer, teman-teman silahkan aktif melalui files, lalu pilih more option. Kemudian pilih customize ribbon. Kemudian aktifkan atau checklist menu developer di sebelah main tabs ini ya. Kemudian pilih OK. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk pada developer. Setelah pilih developer, teman-teman pilih insert, lalu di sini ada checkbox ya. Kemudian teman-teman bisa klik pada checkbox, lalu tempatkan pada sel yang kita pilih, misalnya di sel B2 atau baris pertama atau baris kedua atau baris ketiga dan seterusnya teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhannya. Kita akan masukkan di checklist bahas ini. Nah, untuk mengganti tulisan teman-teman bisa pilih double click ya teman-teman, seperti ini ya. Kemudian setelah muncul kursor seperti ini ya, teman-teman tinggal hapus ya, tinggal hapus gini. Lalu kita ganti tulisannya ya, misalnya bayar biaya sekolah anak seperti ini ya. Nah, oke, ini tulis untuk memperbesar ini karena tulisannya panjang dan tidak terbaca, teman-teman bisa klik kemudian geser ya seperti ini teman-teman ya, agar sesuai dengan atau tulisannya bisa terbaca semua ya, jika panjang teman-teman ya. Sesuai, kita tarik sesuai dengan kebutuhan aja ya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa untuk memperbanyak, teman-teman bisa ulangi dengan cara klik pada insert lalu pilih checkbox, atau teman-teman bisa dengan cara copy aja ya, kemudian kita ganti ya, cara sangat mudah ya. Kita Ctrl C atau teman bisa klik kanan lalu pilih copy, atau teman-teman bisa langsung aja Ctrl C lalu pilih Ctrl V seperti ini ya, lalu kita geser sesuaikan dengan ukuran yang ada. Biar cepat teman-teman bisa langsung Ctrl V seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal geser, klik kanan, kemudian akan muncul kotak seperti ini, teman-teman bisa langsung geser seperti ini ya. Kita hapus dulu jika kebanyakan ya, klik kanan lalu geser dengan kursor, atau teman-teman bisa drag seperti ini ya. Kita drag ya, kita sesuaikan dengan urutan yang ada di atas ya, seperti ini. Klik kanan lalu geser menggunakan kursor, atau teman-teman bisa menggunakan anak panah pada keyboard ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita geser satu persatu, sesuaikan dengan ukuran, sesuaikan dengan penempatannya teman-teman, maksud saya ya. Nah, seperti ini ya. Kita buat sebanyak
sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat to-do listnya atau nah setelah kita tinggal ganti ya teman-teman ya, kita tinggal ganti dengan cara setelah muncul textbox seperti ini kita klik double pada biaya di sini ya. Nah setelah ini muncul kemudian tinggal kita hapus seperti ini biaya telepon dan internet seperti ini ya. Klik kemudian kita klik biaya listrik dan klik lagi. Biaya air ya. Lalu klik lagi di checkbox berikutnya. Lalu kita tulis lagi, misalnya biaya BPJS ya. Kemudian kita edit lagi di sini. Misalnya menabung ya. Yang terakhir misalnya teman-teman bisa tambahkan di sini. Bersedekah seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah selesai teman-teman bisa simpan seperti biasa ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, misalnya untuk jadwal kita apa, mempersiapkan barang-barang atau dalam hal lain, teman-teman bisa melakukan seperti ini ya. Jika sudah, misalnya kita sudah bayar biaya sekolah anak, tinggal checklist, 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 dan seterusnya ya. Jadi kita bisa mengetahui mana yang belum kita selesaikan ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan sangat mudah bisa digunakan untuk berbagai macam jadwal ya. Misalnya dalam biaya rumah tangga dan seterusnya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja mungkin ya pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like di channel saya untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.